Berusia tua bukan berarti tidak dapat melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang lebih muda. Hal inilah yang ingin dibuktikan oleh sejumlah orang yang sudah berusia lanjut berikut ini. Meski tubuh mereka sudah tua, tapi mereka mempunyai semangat muda yang tidak pernah padam. Dan semangat dari para orang-orang lanjut usia ini telah dirangkum oleh On The Spot dalam 7 manusia tua berjiwa muda. Berjiwa muda yang pertama dibuka dari dua orang wanita berusia lanjut yang mempunyai profesi tidak biasa, yaitu menjadi seorang disc jockey atau biasa disingkat DJ. DJ wanita tertua yang pertama adalah Wika Smits yang berusia 73 tahun. Wanita asal Polandia ini menghabiskan masa tuanya dengan menjadi DJ. Wanita berkacamata ini sangat mahir memainkan musik disco, rumba dan samba, di mana para pengunjungnya adalah orang-orang yang seumuran dengannya. DJ Wika secara rutin bermain 3 hari dalam seminggu di sebuah klub di kota Warsawa, Polandia. Namun sesekali dia juga terlibat dalam sejumlah proyek musik lainnya untuk para pengunjung yang lebih muda. Selain DJ Wika, ada juga DJ tertua lainnya yaitu DJ Ruth yang berusia 70 tahun. Wanita yang mempunyai nama asli Ruth Flowers ini biasa dipanggil dengan sebutan Mami Rock oleh para penggemarnya. Hal ini dikarenakan nenek DJ ini masih sangat bersemangat memadu padankan musik lawas dengan musik anyar yang membuat para pengunjung terbuai di lantai dansa. Ruth yang juga seorang penyanyi dan guru vokal ini pertama kali tertarik menjadi seorang DJ setelah diajak ke sebuah klub malam oleh cucu laki-lakinya yang akhirnya membuat nenek DJ ini tertarik menjadi seorang disc jockey. Mengukir prestasi dan membawa nama bangsa di usia yang sudah tidak muda lagi tentunya sangat membanggakan bagi seorang Hiroshi Hoketsu. Apalagi mengingat usianya sudah 70 tahun, ternyata Hoketsu mampu mengukir prestasi dengan lolos kualifikasi Olimpiade yang akan diadakan di London pada tahun 2012 setelah menjuarai kejuaraan tunggang seraksi internasional di Prancis pada bulan Maret tahun 2012 ini. Meski tiket tersebut sudah pasti berada di tangannya, namun Hoketsu tidak boleh bergembira dulu. Pasalnya pihak Persatuan Berkuda masih belum memutuskan apakah akan tetap mengirimkan kakek berusia 70 tahun ini untuk mengikuti Olimpiade, mengingat usianya yang sudah lanjut. Pria asal Jepang yang kini tinggal di Jerman ini ternyata sudah sejak lama mengikuti Olimpiade. Olimpiade pertama yang ia ikuti adalah Olimpiade Tokyo tahun 1964. Lalu pada tahun 2008, ia ambil bagian dalam Olimpiade Beijing yang sekaligus sebagai atlet tertua yang mengikuti Olimpiade tersebut dalam usia 67 tahun. Jika Hoketsu diberi umur panjang, ia bisa memecahkan rekor atlet tertua yang saat ini masih dipegang Oscar Swan asal Belgia yang membela negaranya pada usia 72 tahun pada Olimpiade Belgia tahun 1920. Bekerja meracik sebuah minuman atau menjadi seorang bartender adalah yang dilakukan oleh kedua orang lanjut usia ini. Yang pertama adalah Hoi Wong yang berusia 96 tahun. Pria asli Hong Kong yang sekarang menetap di Amerika ini sudah sangat lama bekerja sebagai bartender, bahkan ia adalah salah satu bartender langganan para artis seperti Marilyn Monroe, Judy Garland, John Lennon, Harry Kissinger, dan masih banyak lagi. Kemahiran Wong meracik minuman pun masih sama seperti dulu. Bahkan tangannya masih mantap memegang gelas ataupun botol sehingga tak ada yang mengira bahwa dirinya telah berusia di atas 90 tahun. Bekerja sebagai bartender juga dilakukan oleh wanita lanjut usia ini. Dia adalah Jolie Zaville. Wanita berusia 95 tahun ini telah bekerja sebagai bartender selama 71 tahun di Red Lion Hotel, Wendover, Buckinghamshire, Inggris. Ia mulai bekerja di usia 26 tahun dan sepanjang karirnya ia bekerja 6 jam sehari selama 6 hari berturut-turut dan hanya mengambil cuti saat dirinya sakit selama 2 minggu. Jolie sangat mencintai pekerjaannya ini sehingga ia berencana mengakhiri karirnya di saat usianya sudah menginjak 100 tahun.
Manusia tua berjiwa muda berikutnya adalah seorang nenek bernama Kathleen Connell yang sudah berusia 100 tahun. Di usianya sudah cukup renta, wanita akrab disapa Kit ini mempunyai Nintendo DS. Bahkan kegemarannya ini sudah dilakukan sejak ia berusia 64 tahun. Jenis permainan yang ia mainkan adalah brain training. Namun kegiatannya ini sempat terhenti dan ia baru memulai hobinya ini kembali di saat berusia 96 tahun. Sadar usianya sudah menjelang seabad, 100 tahun, Kit pun semakin aktif melakukan aktivitasnya. Bahkan konsol yang digunakan ini merupakan konsol kedua yang dimilikinya, dibelikan oleh anak perempuannya, Pam Stewart. Dengan bermain Nintendo, membuat diri Kit terhibur, ditambah lagi kedua kaki Kit yang sudah diamputasi, sehingga ia tidak bisa terlalu banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Setelah mengkoleksi 10 game Nintendo, dan karena kegemarannya ini, oleh surat kabar Inggris The Sun, Kit dijuluki Ratu Nintendo. Tidak hanya itu, berkat rahasia umur panjangnya, ini berpikir positif dan bermain Nintendo agar pikiran menjadi tetap aktif. He says, peering in, and with a smirk he says, don't have a fit this way. Selanjutnya adalah seorang nenek berusia 97 tahun bernama Agnes Zelsnik. Di usianya yang sudah senja ini, Agnes masih tetap semangat mengajar menjadi guru TK di sekolah Sundance, New Jersey, Amerika Serikat. Sehari-harinya, Agnes yang dipanggil nenek oleh para siswanya ini mengajarkan pengenalan huruf kepada para muridnya dengan menggunakan metode pendekatan kreatif. Seperti dikutip dari situs The Huffington Post, misalnya saat Agnes mengenalkan huruf N, ia akan mengajak para siswanya untuk memasak bahan olahan dari pisang atau dalam bahasa Inggris disebut banana. Atau di saat Agnes mengajarkan huruf G, dia akan menggunakan ginger snap atau kue jahe. Metode ini digunakan agar anak-anak dapat belajar. Setiap harinya nenek Agnes mengajar anak-anak TK ini dari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16. Selain itu, wanita tua ini juga menjadi relawan tambahan untuk kelas menjahit. Beralih ke manusia tua berikutnya yang sangat menyukai olahraga basket yang banyak digemari anak-anak muda. Olahraga ini sudah membuat seorang Ken Palming jatuh cinta meskipun usianya sudah 73 tahun. Pria asli Amerika merupakan pensiunan jurnalis ini kembali bermain basket karena rasa cintanya pada olahraga ini. Niatan Ken untuk kembali menekuni basket muncul ketika ia bermain basket kembali dan dapat mencetak skor. Sejak saat itulah ia menulis surat ke berbagai sekolah dan mengajukan permohonan agar bisa menjadi salah satu pemain basket. Dan permohonan Ken pun akhirnya terkabulkan setelah seorang pelatih basket bernama Randy Nesbitt mengabulkan permintaannya untuk bergabung di tim basket Wayne State Community College. Dan Ken sendiri yang sudah 52 tahun tidak bermain basket, akhirnya bisa tampil lagi di berbagai kejuaraan basket antar sekolah. Ken Ming sendiri di masa mudanya adalah seorang pria yang sangat aktif dalam bidang olahraga. Bahkan ia pernah berkarir menjadi seorang anggota tim basket The Last Junior College, Jackson, Kentucky, Amerika Serikat. Belajar menuntut ilmu memang tidak mengenal istilah terlalu tua. Semangat belajar inilah yang ditunjukkan oleh seorang nenek berusia 102 tahun, Ma Xiuxian, yang berasal dari kota Jinan, Provinsi Shandong, China. Tidak berlebihan memang jika nenek Ma yang sudah memasuki usia renta ini memiliki motivasi dan keinginan untuk bisa belajar seperti anak-anak lainnya. Karena itulah, nenek Ma akhirnya diterima untuk belajar di salah satu SD di kota tersebut dan sekaligus menjadikan dirinya sebagai siswa sekolah dasar tertua di dunia. Menurut harian The Kilu Evening Post, karena kondisi perekonomian yang teramat miskin, nenek Ma tidak memiliki kesempatan untuk mengenyang pendidikan. Masa kanak-kanaknya dihabiskan menjadi pekerja di perusahaan pemintal benang kapas. Selain adanya keinginan keras dan motivasi, ternyata kembalian nenek Ma ke bangku sekolah, salah satunya atas dorongan putra termudanya, Yi Fengxin. Keinginan nenek Ma untuk tetap belajar memberikan inspirasi bagi anak-anak muda, bahwa betapa berharganya sebuah ilmu, bahkan di sisa hidup yang sudah senja sekalipun. Pemirsa, itulah 7 manusia tua yang berjiwa muda versi On The Spot.